Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Asharina gagal menahan air mata apabila diminta mengulas mengenai persembahannya membawakan lagu Sayang Disayang pada konsert minggu ketiga All Star Gegar Vaganza malam Ahad. Ketika ditemui, Asharina berkata dia menangis bukan karena terasa hati dengan komen kurang baik yang diberikan barisan juri, sebaliknya berasa bersalah dengan 4 orang guru yang mengajarnya tentang irama keroncong. Saya minta maaf pada Tok Ram dan 4 orang guru saya. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai anak seni untuk mempelajari kekurangan. Pada masa sama, saya tidak boleh menipu yang wujud perasaan bersalah dengan 4 orang guru saya. Saya hubungi guru-guru saya kemudian menangis. Saya tidak mampu membahagiakan mereka. Saya minta maaf karena kekilafan saya tidak dapat buat yang terbaik. Itu yang saya sedihkan. Saya menitiskan air mata memohon maaf kepada guru-guru saya yang 4 orang yang mengajar lagu keroncong. Karena sebagai anak murid harus menghormati orang terdahulu sebelum kita. Saya tidak pernah ambil berat tentang komen sebab komen bagus. Asharina berkongsi mengenai perkara itu ketika sesi sidang media konsert All Star Gegar Vaganza yang berlangsung di MBSA malam Ahad. Dalam pada masa sama, pelantun lagu Elegi Sepi itu menafikan dirinya bersikap kurang ajar apabila dikatakan menjawab komen yang diberikan barisan juri. Saya menjawab perkara yang common sense, suara memang pinjaman daripada Tuhan, Allah yang punya, yang baik semua datang daripadanya. Saya bersyukur setakat ini dengan suara ini juga dapat mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak. Saya tidak terasa hati dengan komen daripada juri, karena mereka dibayar untuk mencari kesalahan dan menegur kesilapan saya. Sebaliknya, saya berterima kasih kepada juri, katanya.